Mana budak-budak ni? Amboi! Seronoknya main sampai tak ingat nak balik rumah. Alah, Kak. Janganlah marah. Memang marah. Dah tahu nak hujan, balik cepat. Ini dah pasal kuyuk. Nanti dia mahu siapa susah. Aku lah juga. Apa itu sengih-sengih? Pergi masuk mandi. Ip! Masuk ikut dapur. Cepat! Nanti tak dapat makan. Nak makan apa? Cucuk udang. Sedap ni. Cepat! Hai, nasi lemak tak dihantar lagi? Mana budak-budak ni? Upin, Ipin, mana korang? Upin, Ip. Yeesh, itu lagi? Sebab dah lambat. Kau berdua jangan makan, eh? Hantarlah si lemak tu dulu. Baik, Kak. Ha, jangan lupa minta duit nasi lemak semalam. Kau tu tutup balik. Baru dah jadi. Minum tu. Nasi lemak tak ada. Lambat sikit, eh? Aduh, lapar ni. Ayu, kenapa lambat? Kita orang lambat bangun tidur. Lapar kah? Ada makan pagi? Tak. Aku suruh hantar dulu sebab dah lambat. Ayu. Kesian. Makan itu nasi lemak. Uncle belanja. Terima kasih, Uncle. Sama-sama. Okay, Mutu. Bye. Uncle. Uncle suka ada abang atau kakak? Uncle ada abang, ada kakak, ada adik juga. Semua Uncle suka. Diorang garang dan marah-marah tak? Ada masa garang, marah-marah. Tapi banyak masa baik juga. Kenapa tanya? Tak ada apa-apa. Saja je tanya. Okey. Mestilah. Abang aku yang ajar. Wah, seronoknya ada abang. Betul lah, Kak Ma'i. Ada abang macam Abang Is. Untuk kita orang, tak ada ke? Lah, nak juga ke? Ambillah. Sejuk. Terima kasih, Abang Is. Korang dah kenapa? Tak ada apa-apa. Sedapnya. Wah,
makan aiskrim. Untuk opah, tak ada ke? Alah, ini pun Abang Is belanja. Abang Is tu baik. Dia layan kita orang macam dia layan adik dia. Mail? Betul-betul-betul? Cakap pun tak marah-marah. Tak garang macam... Macam apa? Dia orang tak cakap apa-apa pun, Ros. Janganlah kau nak marah-marah. Mana duit? Alamak, lupa. Tengoklah opa. Suruh buat kerja sikit, lupa. Macam mana Ros tak marah? Pergi ambil sekarang. Cepat, Iping. Dah pandailah ni. Kalau tidak, lagi teruk. Itu pun abang yang ajar. Abang Is, jomlah main lagi. Jomlah. Tak boleh. Abang nak sambung jogging. Lain kalilah kita main. Tata! Hai, Abang Is. Tata! Betul lah, Mail. Ada abang boleh ajar dan main bola bersama-sama. Kalau disuruh pilih, korang nak ada abang? Atau kakak? Saya mau ada adik. Nanti saya kakak boleh suruh adik buat semua kerja untuk saya. Siska. Apalah kau ni, Meme. Ipin tanya lain, kau jawab lain. Kau pula, Mail. Pilih yang mana? Aku. Aku suka ada abang. Tapi... Tapi apa? Tapi itulah. Banyak benda yang kena kongsi. Bilik. Katil. Permainan. Dan baju juga. Korang kongsi baju? Haa. Nasib baik aku tak ada abang. Kalau tak, semua barang kena kongsi. Tak syok ah. Tahu tak apa. Maknanya, kau dapat barang terpakai lah. Tapi aku suka juga kalau ada kakak. Dia boleh masak macam-macam makanan untuk aku. Betul juga tu. Macam Upe Ipin, nak ayam goreng je, Kak Ros masakkan. Untung korang ada kakak. Tak juga. Kak Ros sekarang asyik marah kita orang je. Kadang-kadang tu kita orang rasa lagi baik ada abang. Biasalah tu. Abang Is pun garang. Dia akan marah kalau aku buat salah. Aku tak kisah ada abang atau kakak. Tak ada apa yang nak dikongsi dan makan sangat. Lainlah Ihsan. Dia ada banyak barang-barangan dan kuat makan pula tu. Mana boleh kongsi-kongsi? Kan Ihsan payung? Betul tu? Aku seronok jadi anak lelaki tunggal. Apa aku nak mesti dapat. Apalah kau ni, Ihsan? Biarlah. Kakak Mei. Kau Susanti, pilih yang mana? Aku suka jadi anak tunggal. Enggak perlu berbagi kasih sayang ayah dan ibu.
Enggak perlu berbagi apapun. Semuanya punya aku. Seronoklah kau. Tapi aku kesepian. Soalnya enggak ada teman untuk bermain bersama. Jadi korang pilih abang atau kakak. Jom aja lah. Cahunya. Semua mari. Baru nak balik. Pergi mana tu? Akak tak habis cakap lagi. Akak ni asyik marah je. Bising ah. Penatlah kena marah je. Kalau ada abang, mesti dia tak marah. Macam abang Gis, baik je main dengan kita. Buat apa ni? Shh. Hati-hati, Pink. Hati-hati. Kenapa cakap berbisik ni? Takut Kak jatuh. Habis rumah rupa. Siapa ajak korang main ni? Abang Is. Ia mungkin susah sebab pertama kali buat. Tapi jangan cepat putus asa bila sekali gagal. Kena cuba dan cuba lagi. Gagal tak bermakna kalah, tapi peluang untuk baiki. Ha, teruskan buat. Abang bantu. Abang Is aja dah bantu kita orang sampai rumah Kak siap. Ya, Abang Is sabar aja kita. Cakap baik-baik. Banyak kali kita gagal, tapi dia terus beri semangat. Tak marah-marah pun. Baik betul Abang Is. Macam-macam lagi Abang Is ajar dan main dengan kita. Kalau kita ada abang kan, lagi bagus. Betul-betul. Banyaklah baik abang kau. Sihat. Sihat sikit. Ipin. Apa lupa? Mana kak? Thank you.
makan ku. Tak, nanti dia makan kemudian. Hmm? Kenapa? Hai, semalam kan korang kata ada abang lagi bagus. Jadi, tak payahlah akak ada sini. Tapi, memang akak garang. Tak pasal-pasal marah. Itu dia nak disiplinkan kau berdua supaya jadi orang yang baik, dengar kata dan hidup penuh bertanggungjawab. Cuba ingat, apa yang korang buat yang buat dia marah? Jom makan! Ipin, Ipin, kau berdua beruntung ada Kak Ros. Dia jaga kau berdua dengan baik. Dia marah-marah tu tanda dia sayang. Faham? Ha, yang bagi kau berdua ubat, siapa? Ha? Ha? Siapa? Akak kau lah. Siapa lagi? Kalau kau ada abang pun, belum tentu dia boleh jaga kau orang macam akak kau jaga. Lain kali cakap tu berjaga-jaga. Jangan sampai orang tergores hati. Ingat tu. Macam mana ni, Pin?